Lumayan banyak nih, lumayan banyak. Ada yang besar juga. Dapat ular. Oke, selamat malam, salam sejahtera, salam santun untuk kita semua. Di video kali ini kita menyelam di belakang rumah. Sungai ini cukup jernih untuk menyelam di sini. Dan ikannya pun banyak di sini, ikan-ikan kecil. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita cekidot. Bobok, bobok. Oke, ini hasilnya lumayan, lumayan guys. Sampai terburai perutnya guys. Menyelam di belakang rumah. Banyak ikan belibis. Emangnya burung belibis? Menyelam dengan patah timbul. Oke guys, malam ini kita menyelam dengan dua orang penembak jitunya. Satu yang berada di atas cuma tukang lihat-lihat saja. Hancur, hancur. Kayak gini rupanya nyelamnya di parit-parit. Apa yang terjadi, kita lihat apakah dapat atau enggak. Iya, aduh, lepas, lepas, ternyata ikannya lepas, salah membidiknya. Ikannya sudah dapat dan sudah dimasukkan ke dalam karung. Oke, hari ini kita shot lagi satu ekor ikan palau. Senternya boy. Palau lunte. Palau lunte. Dan apa yang terjadi? Nampaknya udah sekitar 1 kilo lebih ya dapatnya. Oh, lumayan lah. Ini pun udah di akhir tempat menyelamnya, di belakang belakang kediaman. Oke, oke guys, ini ada insiden kecil, ada nyangkut ulai tali. Ular. Lepas tuh ulai. Dinaikin ke ini, ke darat guys. Jadi ke sana. Jangan sampai dianyut ke air lagi. Nanti serem. Tikap yuk. Itu bano. Tikap. Tap tap tap. Mana kepalanya? Tuh tuh. Dah. Sayur itu. Dah, burung ge dapat. Aku kan.
Bandit. Ada kolet di depan istri. Apa? Di mana sih? Ndak jauh anuknya, cari ikannya di belakang rumah aja. Udah pulang dah di parit-parit. Ini pukulah kepalanya tuh untuk gede. Oke, belakang. Buang aja tuh ularnya. Enggak dibikin ya? Ularnya satu kuali dah, nampak dah. Ini ikannya udahlah sekilo lebih nih. Oke guys, ini ikannya hasil nyelam malam ini. Oke.